Bakal capres Prabowo Subianto disebut telah menunjuk anggota Dewan Pembina Partai Gerindra. Joko Santoso sebagai ketua tim suksesnya dalam putaran Pilpres 2019 mendatang. Mantan Panglima TNI ini sebelumnya juga hadir dalam rapat internal Partai Gerindra di Kertanegara Selasa kemarin. Meski sudah diminta langsung oleh Prabowo, Partai Gerindra masih akan berdiskusi dengan partai-partai koalisi pendukung Prabowo Sandi. Ya, belum di baru kemungkinan hari ini akan dibicarakan dengan partai koalisi. Kalau internal Gerindra nama Pak Joko Santoso. Jadi tanggapannya seperti apa sih dari? Ya belum. Tapi nama itu benar. Sebelumnya nama Agus Harimurti Yudhoyono juga sempat masuk dalam kandidat ketua tim sukses pemenangan Prabowo Sandi. Selain itu ada nama lain, yakni politisi senior PKS Ahmad Heriawan. Sementara untuk susunan Dewan Penasehat rencananya akan diisi oleh Ketua Umum Partai Koalisi. Oktabari melaporkan untuk Net.